We're back again on Entertainment News. Fans adalah bagian penting dalam perjalanan seorang selebriti. Maka tak heran kalau seorang artis sebisa mungkin memberikan perhatian yang terbaik untuk mereka. Setuju dengan Domi. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Delon di hari ulang tahun Deloners ya, fans clubnya yang ke-9. Delon memberikan penampilan terbaik untuk menghibur para fansnya. Sebagai seorang entertainer, Delon tak pernah lupa kalau namanya dibesarkan oleh para penggemar yang gak abis-abisnya mendukung Delon dalam setiap kesempatan. Deloners, sebutan buat para fans yang selalu setia mendukung penyanyi pujaannya itu, kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-9. 9 tahun jugalah Delon menapaki karirnya di dunia hiburan yang hingga kini, ia tak hanya sekedar bernyanyi, melainkan juga terjun ke dunia akting. Kemeriahan ulang tahun Deloners tidak saja dinikmati oleh para fans Delon, tapi juga dirasakan begitu haru oleh Delon yang bisa lebih dekat dengan Deloners. Bersama dengan sang istri dan beberapa rekan, semua yang hadir seolah tak mau berhenti dan tetap ingin berkumpul bersama. Oke, people, enjoy the party and keep watch Entertainment News. Sudah terbayarkan, jadi memang awalnya kan bukan dituntut lagi, maksudnya dari diri sendiri tuh terpacu untuk tampil bagus, bagaimana sih gitu, bisa apa enggak. Ternyata sudah terpuaskan dari diri aku sendiri, dan mereka pada seneng dihibur oleh Delon, Rianti, dan Yeslin. Emang gue puas duet sama Yeslin sama Rianti juga. Suara cemprengku menggelegar ya, satu luar biasa langsung. Satu luar biasa. Nah, memang kehadiran Rianti juga melengkapi ulang tahun Deloners karena dia sendiri yang mengantarkan kue bikinan dia sendiri. Hasil jualan dia dikasih ke Deloners, harganya mahal loh, teman-teman. Nah, dan itu ya, cherry crumble terenak di dunia. Cherry crumble namanya, itu cherry crumble. Tahu gak apa? Cherry adalah buah cherry. Crumble itu apa? Becek. Dibecek, crumble. Nah, bejekan cherry. Betul. Jadi kue. PR saya, by the way. Bayarannya habis ini ya. Terima kasih loh. Seneng banget deh bisa ikut meramaikan acara ulang tahun ke-9 Deloners. Seneng banget buat kokoku and my sister Yeslin. Aku cuman bawa ya crumble sedikit lah ya. Pokoknya seneng banget dan acaranya seru sekali. I really had a good time. Dibawa fun aja lah gitu. Dibawa fun aja kan ulang tahun Deloners gitu. Jadi ya perayaan happy-happy aja lah. Cuman sempat nervous, cuman ya udahlah. Ya setelah bagus, setelah naik udah. Nanti nyanyi. Gue bilang sih lengkap ya. Gue menghibur Delon untuk Deloners yang ulang tahun ke-9. Ada bini gue, jadi gue digilir nih bini gue duet sama Alena, sama si Citra, ada Rianti juga, temen kita deket juga, datang kasih kue dia, hasil bejekan dia. Hasil bejekan dia. Nah terus MC juga luar rame, Deloners juga kayaknya happy, semangat. Iya, joget-joget. Pokoknya malam ini terpuaskan lah mereka dan kita gitu, jadi kita semua puas, seru. Long live Deloners! Sukses terus buat Delon untuk karirnya.